Halo guys, balik lagi dengan aku dan channel YouTube-ku, Yesi Vlogger. Yeay. Mungkin sekarang beda dari video-video sebelumnya ya guys suasananya. Karena sekarang aku lagi pengen makan di samping kolam ikan. Dan ini aku udah sediain makanannya. Aku hari ini mau makan ikan pari, guys. Ini aku masak ikan parinya pakai bumbu pedas, guys, tuh. Ini udah lembek. Dan ini di atasnya belimbing uluh, guys, tuh. Ini lalapannya ada timun, terus ada daun singkong rebus, dan ini ada nasi juga. Udah cuci tangan, sebelum makan aku mau berdoa dulu. Oh iya, sebelum makan aku mau minum dulu. Ini ada es teh, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita langsung makan aja, guys. Oh iya, siapin makan kalian juga ya, biar kita sama-sama makan. Ada kucing mau jatuh ke kolam. Sekarang kita makan aja. Ini ada belimbing uluhnya sama ikan parinya. Kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Enak, segar, guys. Pedas, terus ada asamnya. Dan jujur, ini aku baru pertama kali makan ikan pari, guys. Ternyata enak banget, guys. Makan lagi. Ada kucing. Kucing aku yang satu lagi yang warna abu-abu. Dia lagi birahi, guys. Jadi berisik. Masih ada ekornya. Ini ada tulangnya tuh, guys. Ada duri-durinya kayak gini. Tapi ternyata durinya lunak, guys. Bisa dimakan. Patah ikan parinya. Belimbing ulu.
daun singkongnya mau habis guys, sayang banget ngerebusnya sedikit. Pedes guys, mantap. Belimbing ulunya ada bijinya. Lanjut makan lagi. Ini ada durinya. Ternyata itu alot guys durinya. Pakai belimbing ulu. Oh ini sayapnya kayaknya guys. Tuh. Ini tuh tulang sayapnya. Habis nasinya guys. Sekarang tinggal makan ikan parinya. Saya ikan pari. Coba. Empuk guys. Ternyata tulangnya empuk, tapi yang bawah enggak. Makan nih guys. Yang ini, nih yang ini empuk guys, tulangnya. Tapi di bawah sininya lumayan keras, jadi empuk di atasnya doang. Nah dan ini kepalanya, ada otaknya. Amis banget otaknya guys. Wih ada matanya. Cobain matanya. Seperti mata ikan biasa. Udah gak ada lagi isinya guys. Nih. Matanya seperti mata ikan biasa. Nah udah selesai guys. Minum dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis juga guys. Ini tinggal sisa timunnya 2 biji. Ini timunnya kuning guys.
Okay guys, makasih banyak udah nemenin aku makan. Dan aku mungkin nemenin kalian makan ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you next time guys, dadah.